Ya, assalamualaikum. Ini adalah stok buku kan? Oke, dia ada rak. Ini rak. Rak ni pun dia dah ikut susunan lah. Ikut susunan abjad lah. Ke abjad lah. Maknanya S. Huruf dia S. Permulaan buku tu dia akan disusun ikut ni. Yang dulu dia memang susun ikut gitulah. Tapi stok ni dah dia akan penuh lah, semakin penuh. Jadi bila buku baru, dia akan letak mana yang akan kosong lah. Dan proses tu saya kena buat tagging balik lah. Okay, untuk store yang belah sini ialah rak utama lah. Rak utama dia ada dia punya stock tag dia. Dan yang ni ialah rak untuk Shopee saja. Okey. Saya akan tunjukkan macam mana cara kita nak cari buku ah. Okey, ini lah guna pick list lah. Pick list ni dia ada tajuk buku tu. Berapa jumlah dan kedudukan dia di mana. Okey, kalau sini, saya sini R2 2. Okey. Maksudnya rak 2 dan dia punya kedudukan nombor 2, okey. Okey, ni nombor 1, nombor 2, 3, 4, 5. Okey, dekat rak 2, rak 2, ni rak 2. Dan nombor 2. Ha, ni buku dia. Jurulatih bola sepak. Kita ambil satu. Okay, ambil pick list balik. Okay, ni stok utama. Buku ni dia tak ada kat sini rak Shopee lah. Dia ada di stok utama. Jadi kita kena pergi dekat yang kedudukan R. Ni S R. R ujung. Okay, sini rangkaian falsafah. Ni rangkaian falsafah. Tu buku dia, rangkaian falsafah. Dia ambil. Inilah gunanya pick list ni. Memudahkanlah untuk kita cari. Okey, sekian.